Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengkaji kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini karya Ibnu Athaillah As-Sukandari, merupakan beliau ini salah satu mursyid tarekat, yang sebenarnya Al-Hikam ini adalah ilham-ilham yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dituliskan dalam bentuk susunan bahasa hikmah, maka disebutlah namanya Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak dari kata hikmah, ya. Hikam, kumpulan hikmah-hikmah. Biasanya mursyid-mursyid tarekat itu rata-rata menerima ilham. Maka kalau kita perhatikan, mereka selalu kalau berkata-kata dengan ilham itu selalu susunan bahasanya, sastranya amat tinggi. Berbeda dengan ulama-ulama biasa. Kenapa demikian? Karena dia bahasanya bahasa rohani, bahasa qalbu, tidak sama dengan bahasa orang biasa. Nah, Al-Hikam ini termasuk hikmah-hikmah umum, bisa dipakai banyak kalangan umum, baik orang tarekat ataupun tidak tarekat. Karena memang sesungguhnya ilham atau hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Hikam ini, karena dia juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, terutama jika kita sudah bisa memahaminya, sudah bertarekat, melaksanakan amalan tarekat, maka kita bisa memahaminya dengan lebih gampang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Al-Hikam ini tentu tidak setinggi kitab Sirrul Asrar yang pernah kita bahas. Kalau Sirrul Asrar memang lebih khusus, ilmunya lebih khas, sebaiknya memang dipahami orang-orang yang bertarekat. Kalau Al-Hikam ini bisa umum. Ya. Mari kita lihat yang pertama beliau katakan, min alamatil iktimad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Maksudnya, di antara alamat-alamat, tanda-tanda iktimad bergantungnya seseorang kepada alal amal, amalnya, tanda orang yang bergantung kepada amal solehnya dalam hidup, nuqsanur raja, maka dia akan berkurang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda wujudin zalal, ketika dia mengalami kegagalan atau berbuat dosa. Bapak Ibu, kenapa orang yang bergantung kepada amal solehnya ini sedikit atau berkurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengira kalau dia sudah banyak amal solehnya, lalu dia berbuat dosa, ah masih banyaknya amal bapak, katanya kan. Ya, dihitung-hitung dosa aku kan lebih sedikit dari amalku. Jadi rojaknya, harapannya untuk memohon ampun kepada Allah berkurang, karena dia menghitung amal-amalnya, karena dia bergantung kepada amalnya. Padahal di dalam ilmu tasawuf, kita itu tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu, setelah kita lakukan, mudah kita merasa bukan kita yang melakukannya. Amal soleh itu bahagian dari karunia Allah buat kita. Amal soleh itu hanya pertanda bahwa kita itu orang soleh, tapi belum tentu
pasti orang soleh. Apalagi kalau disertai dengan kejahatan, dosa besar, ketergelinciran, na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang beriman di dalam ilmu tasawuf, kita dianjurkan beramal itu ya karena mengharap ridha Allah saja. Tapi sebagian orang kalau sudah banyak amalannya, sudah rajin tahajud, katakan saja dia sudah tahajud 40 tahun, sholat duhanya gak tinggal 40 tahun, wah dia merasakan ada banyak amalnya nih. Nah, kalau ada apa-apa, masa Tuhan gak ngabulkan aku, katanya kan? Masa Tuhan, dia bergantung kepada amalnya. Padahal kalau dipikir-pikir, amal soleh kita itu belum tentu diterima loh. Dan kalau dipikir-pikir, amal soleh kita itu belum tentu bisa membayar nikmat yang Allah beri kepada diri kita. Nikmat mata, nikmat telinga, ya, belum lagi nikmat jantung, nikmat udara, nikmat oksigen, nikmat ginjal. Kalau disuruh bayar, gak sanggup kita bayarnya. Ya. Tapi karena orang-orang ini tauhidnya belum benar, belum sempurna, ketika dia beramal, dia sering pamrih. Wah, aku udah banyak amalan tuh. Maka orang-orang syariat nanti, dia selalu mengandalkan amalnya. Beda dengan orang yang bertarikat, orang bertasawuf, ketika dia beramal, soleh ya sudah. Tadi aku sholat itu bukan aku, itu Allah, itu karunia Allah buatku. Apalagi kalau sudah sempat kita mempelajari ilmu tarekat itu sampai ke makom fana. Ketika kita sholat bukan kita yang menggerakkan badan kita merasa. Kita hanya menyaksikan yang gerakkan badan ke Allah, yang membuatnya bergerak Allah, yang mensolatkan jasad kini Allah, yang membuat jasad kini mbak Allah adalah Allah. Kita hanya menyaksikan bahwa badan kita itu digerakkan. Sehingga kita setelah beramal, dipuji orang kita, oh, hebat kali amal. Enggak. Kita merasa Allah itu yang memberikan kita, berikan karunia amal itu, bukan diri kita. Nah, itu tingkat tinggi lagi. Maka di dalam ilmu tasawuf, kita disuruh menghilangkan ego, keakuan. Karena musuh yang paling berat dalam diri kita itu sebenarnya ego. Bukan hawa nafsu pun kalah, Pak, sebenarnya ya. Bahkan bukan iblis. Mursyid-mursyid kita mengatakan, iblis sendiri saja, Pak, dia kalah dengan egonya, aku-akunya. Iblis sendiri kalah dengan egonya. Dia terusir dari surga apa coba? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam ya Rabb. Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, dia dari tanah. Muncul egonya, keakuannya. Ya. Jadi iblis itu kalah dengan egonya gitu. Keakuannya, sombongnya. Maka di dalam ibadah, kalau kita mau halus kajinya, kan kaji dasar ini halus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari atau Sahih Muslim? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya khardal min kibrin, sekecil debu pun masih ada egonya, keakuannya, sombongnya, enggak bisa berkorban. Oh, ini kaji halus, Pak. Seram kita sebenarnya kalau ngaji hadis sahih ini kan. Ini banyak orang enggak ngerti. Maka orang tasawuf, orang tarekat, ketika dia sudah beribadah, itu enggak ada sombongnya. Ya begitu. Ketika sudah kita beramal, itu karunia Allah untukku tadi, bukan aku yang kerjakan. Tadi alhamdulillah diberikan Allah ku khusyuk, tapi itu dari Allah, bukan aku. Hadza min fadli rabbi. Itu bahasa Nabi Sulaiman kan? Ya Allah, inilah karunia darimu. Ya, hadza min fadli rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku bersyukur atau kufur. Jadi ketika Nabi Sulaiman diberikan karunia kebaikan oleh Allah, dia menganggap itu dari Allah. Bukan dari usahanya, bukan karena dia beramal soleh, bukan. Maka orang-orang yang tinggi spiritualnya, dia yang dia pandang itu Allah saja.
maka dia berharap meminta hanya ke Allah saja. Dia tidak mengandalkan amalnya, walaupun banyak sekali amal solehnya, gitu ya. Tapi tidak pernah mengandalkan amalnya. Kalau kita mengandalkan amal soleh kita, sedikitlah raja kita, harapan kita kepada Allah Ta'ala, sedikitlah ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Itu tidak dibenarkan di dalam ilmu tasawuf, ilmu hati, ya. Itu termasuk ilmu yang rahasia dan mendalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi sendiri kan pernah mengatakan, la yadkhulal jannata ahadikum min amalihi. Kamu masuk surga bukan karena amal solehmu, bal birahmatillah, tetapi karena rahmat Allah. Betul enggak kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh kita? Benar. Sebab seperti yang saya sebut tadi, kita buatlah matematikanya. Kita kerja di perusahaan 8 jam sehari, gajinya berapa? Paling nanti 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta. Kalau dia nanti tinggi pangkatnya 1M sebulan, buatlah 1M atau 10M lah sebulan. Sebulan kali 12 bulan setahun berarti 120M. Kali 100 tahun hidupnya berapa? 12.000 triliun. Buatlah 12.000 triliun dapat kita. Bisa enggak kita membeli kota Jakarta dengan harga 12 triliun? Bisa. Cukup enggak 12 triliun beli Jakarta? Hah? Cukup enggak, Pak? Enggak cukup. Satu Pamulang ini aja enggak dapat dengan 12 triliun. Benar? Iya. Belum satu Tangsel. Enggak cukup 12 triliun itu untuk beli. Wah, bagaimana uang 12 triliun mau beli surga? Amal soleh kita tiap hari sampai enggak zikir kita 8 jam. Tadi kerja dunia 8 jam. Ini sholat kita, zikir kita, ibadah kita, baca Quran kita, sampai enggak full 8 jam sehari? Ingat Allah, sampai enggak? Belum tentu. Kalaupun sampai, ya gajinya 110M sebulan, dapat uang 12 triliun, hidup 100 tahun, 12.000 triliun, enggak bisa, Pak. Ya. 12 triliun enggak cukup. 12.000 triliun enggak bisa, belum tentu cukup untuk beli Jakarta. Ya. Sedangkan utang kita berapa? 7.000 triliun. Utang negara kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana kita mau membeli surga dengan amal soleh? Ya enggak cukup. Maka masuk surga itu kenapa? Bal birahmatillah. Tetapi karena rahmat Allah. Amalnya sedikit dilipat gandakan Allah, ini ikhlas diberikan Allah, udahlah, tak apa-apa. Walaupun tak cukup matematikanya, dalam matematika kita udah dilipat gandakan Allah, dikasihnya rahmat, sehingga kita layak masuk surga. Tapi kalau mengandalkan amal saja, sholatnya kurang khusyuk, zikirnya bolong-bolong, ya, puasanya pun kadang, aduh, puasa-puasa juga, marah-marah juga kan. Ngerucut-ngerucut juga, ngerumpi-ngerumpi juga. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dari itulah beliau lebih menekankan kepada kita untuk selalu raja, tetap berharap karunia rahmat Allah. Sebanyak apapun amal kita, termasuk saat kita melakukan dosa, jangan sesekali kalau kita buat dosa seperti iblis, wow, dari ribuan tahun beramal, begitu buat dosa sekali disadarkannya ke Allah. Dalam satu riwayat, tak disebut dalam Quran, tapi ada riwayat ulama menjelaskan, ya, iblis itu salah satu beda iblis dengan orang yang benar mencintai Allah tulus, wali-wali Allah, ada bedanya. Ilmunya hampir sama, tinggi. Tapi iblis ini sombong. Ya iblis, ma manaka antas juda. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Lima kholak tabiyadaya, dengan Adam yang diciptakan dalam tanganku. Kalau dalam Quran kan jawabannya, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Allah. Di dalam riwayat lain disebut, ya Allah,
Aku tidak mau sujud. Aku tidak mau sujud kecuali kepada dirimu. Masa kau suruh aku sujud sama makhluk? Sama Adam? Aku mau aku sujud sama kamu aja. Kata Allah, apa? Hey, Iblis, yang merintah kau sujudkan aku. Ngapa aku bertanya lagi seperti itu? Kalau bahasa kita kan gitu kan? Ngapa kau ngomong seperti itu lagi? Kan yang merintah sujud aku, bukan Adam. Kenapa nak ditanya kayak gitu lagi? Akhirnya diusir dari surga. Ketika dia diusir dari surga, lalu apa dia katakan? Ya Tuhanku, kaulah yang telah mentakdirkan aku durhaka. Kaulah yang telah membuat aku terusir dari surga. Makanya disalahkan yang Allah. Jadi iblis itu kalau buat jahat, dipersalahkan Allah Ta'ala. Maka kalau kita buat jahat, beda dengan wali Allah. Adam, Nabi. Ketika dia buat jahat, makan buah khuldi, dia enggak katakan, ya Allah, kau yang mentakdirkan aku makan buah khuldi. Tidak begitu. Nah, para nabi, para rasul, para wali, ketika mereka buat dosa, astaghfirullahaladzim. Kalau Nabi Adam, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menjalimi diri kami. Jika Engkau tidak ampuni dosa kami, fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tak ampuni, tak beri rahmat, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang zalim. Ini sifat nabi, para rasul dan wali. Jadi wali itu enggak pernah sombong. Kalau sombong, gugur kewaliannya. Kayak iblis tadi, Pak. Ibadahnya luar biasa, kalah Nabi Adam. Dia ribuan tahun itu ibadah. Sehingga derajatnya itu dulu namanya Ajajil. Sehingga derajatnya itu setara dengan Jibril, Mikail. Bahkan ada mengatakan lebih lagi ya. Karena dia diberikan pintu surga. Dia pemimpin para malaikat di surga. Disuruh tiba-tiba ada anak kemarin sore baru datang, baru diciptakan, disuruh sujud. Wah, sombong dia kan. Apa-apa ini ada baru diciptakan. Aku sudah ribuan tahun ibadah kok disuruh sujud sama orang kayak gini. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, ketika dia diusir, dia salahkan Tuhan. Kalau aku takdirkan aku begini. Tapi kalau ada, ketika dia bersalah dilarang makan buah khuldi, dia makan, dia mengakui Rabbana zalamna anfusana. Maka dia rajanya ada. Wa illam taghfir lana, ya Allah, jika Kau tidak hapuskan dosaku, tidak merahmati diriku, lanakunanna minal khasirin, aku akan menjadi orang yang sangat merugi, ya Rabb. Jadi rojaknya itu tidak hilang. Walaupun dia di walaqad karramna bani Adam, walaupun dia sudah dimuliakan Allah, tapi rajak Nabi Adam itu ketika berbuat dosa, dia terus berharap rahmat kasih sayang Allah, itu tidak pernah hilang. Ya. Nah, itulah yang dimaksudkan ibnu atau illah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Walaupun begitu di dalam hadis Nabi tadi, walaupun benar kita masuk surga bukan karena amal soleh kita, tapi karena rahmat Allah. Kata Nabi dalam hadis itu, walakin sadidu, tetapi tetaplah kamu berbuat baik, berbuat amal soleh, berlaku luruslah, kata Nabi. Kenapa? Inna ma'al usris ya walaikum. Dalam ayat lain Allah katakan, setiap orang, kata Nabi SAW, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, kalau bahasa Quran itu, kami akan berikan jalan kemudahan. Nah, itu ditafsirkan Nabi, kalau kita penduduk surga, ciri-cirinya dimudahkan kita taat. Mudah ringan sholat jemaah, ringan majelis taklim, ringan bersedekah. Kalau kita ciri-ciri orang penduduk neraka, oh, gampang emosi, pelitnya minta ampun, kalau mau sholat malas, bertinggalan sholatnya. Itu ciri-ciri orang penduduk neraka. Ya. Susah. Jadi Pak, Bu, kalau ada orang kita lihat kaya raya, mudah dapat harta haram, nggak pernah ke masjid, ya, berimpang bejakan juga gak keluar jakannya, jauh dari Allah, tapi urusan duit gampang, segampang-gampangnya.
Kalau ada orang seperti ini, hati-hati. Ini penduduk neraka, ini istidrat. Kenapa? Karena dia dimudahkan mendapatkan rezeki yang haram. Ya. Hati-hati, itu bukan tanda orang bahagia. Itu malah tanda orang sengsara. Kalau bahasa lain, ada lagi ulama yang mengatakan, kalau orang baik itu, kalau kita perhatikan dari hadis, dari sejarah, kalau bahasa Nabi, orang beriman ini disayang Allah. Innamal mu'minuna marhumatun. Orang beriman ini dirahmati sayang Allah. Ya. Disayangi Allah. Apabila mereka melakukan dosa, inna azabuha fid dunia, maka mereka akan diazab di dunia. Laisa lahum azabun fil akhirah. Allah tak mau mengazab orang beriman di akhirat. Kalau kita buat dosa, langsung ditegur. Tergantung iman kita. Kalau tingkat Nabi dan Rasul, begitu berdosa, langsung tegur. Gak pakai lama gitu, Pak. Tapi kalau orang imannya lemah, kufur, itu dibiarkanlah hijrah. Dibiarin kumpulin dosanya. Tambah banyak, tambah aja banyak, udah mau mati, baru dihabisi Allah Ta'ala, langsung mati. Dihabisin selama sebulan, menderita. Dihabisin selama setahun, dua tahun, menderita dua tahun. Sampai habis hartanya, sampai dia apa baru mati. Ngeri banget sebenarnya. Maka kalau kita buat dosa, gak ada teguran, hati-hati. Hati-hati, itu tanda orang jauh sama Allah Ta'ala. Kalau orang dekat sama Allah Ta'ala, ya para nabi, para rasul, kalau dia buat dosa, langsung ditegur. Ya. Dalam riwayat, walaupun Israel lihat, ya, ini contoh. Nabi Zakaria, ketika dia dikejar-kejar umatnya, ya masuk dia ke dalam pohon. Lalu dikatakan, hei Zakaria, kenapa kau minta perlindungan ke pohon? Bukan minta perlindungan sama aku. Wah, dia kan bisa masuk ke dalam pohon jasanya, Pak. Lalu kata Zakaria, ya Allah ampunilah aku, khilaf. Ya kamu pilih saja. Karena kamu seorang nabi, mau pilih digugurkan kenabianmu atau kau diazab di dunia. Ya Allah, aku terima hukuman di dunia. Maka digergaji umatnya lagi. Datang anjing menggugur, menunjukkan dia sedang di dalam pohon, maka digergaji umatlah jasadnya. Dan dia mati dalam keadaan dibunuh umatnya. Ini Nabi Zakaria. Nabi Yunus, jengkel dia dengan umatnya. Udahlah, gak mau lagi aku berdakwah, udah capek kali aku dakwah ini, katanya. Pergi dia. Tiba-tiba pergi dia ke laut, ditelan ikan hiu dia. Begitu dia mau meninggalkan tugas dakwahnya karena jengkelnya kepada umat, gak mau masuk Islam, diajakkan kepada Allah, gak mau. Durhakannya luar biasa, akhirnya angkat tangan dia. Jengkel dia, gak borak kayak gini Allah, katanya. Pergi dia ke laut, begitu pergi dia ke laut, mau meninggalkan tugasnya, ditelanikan hiu, langsung dihukum. Kalau dia tidak, orang yang tidak sering bertasbih manapun, gak keluar dari ikan hiu selama-lamanya, kata Allah. Nah, jadi Nabi Rasul, para wali, begitu, Pak. Makanya inilah rahasianya, ini rahasianya yang saya katakan. Makanya kalau kita menyakiti seorang wali, itu kadang-kadang ajaknya langsung cash. Paham? Begitu kita singgung hatinya, perasaannya, sakit hatinya, langsung dihukum Tuhan kita. Kenapa? Dia pun begitu ke Tuhan. Begitu salah, langsung dihukum. Maka hati-hati, Pak. Ya. Ulama-ulama besar tingkat wali begitu. Begitu kita hina dia, langsung kes ajabnya sama kita. Bisa kes begitu, Pak, langsung. Hati-hati. Ya. Karena mereka orang karamat istilahnya, kan, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup ini, dalam Islam, memang kita secara hakikat harus bergantung, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bergantung kepada amal-amal soleh kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, beliau mengatakan, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasy syahwat al-khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka bit tajrid inhatun inhitatun minal himmati al-aliyah minal himmatil aliyah. Maksudnya, keinginanmu untuk tajrid, meninggalkan urusan dunia,
termasuk dalam mencari rezeki, padahal Allah menempatkan engkau pada makam asbab usaha, di mana Allah telah memberkali manusia dengan sarana penghidupan, adalah termasuk bisikan syahwat yang sama. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan dari himmah, tekad spiritual yang luhur. Ini kalau orang enggak tarikat agak susah memahaminya, Pak. Maksudnya ini kenapa? Maksudnya ini gini, Pak. Apabila kita melewati tangga-tangga spiritual, nanti akan sampai kita ke makom, kita itu tidak disuruh Allah lagi berusaha di dunia. Saya punya mursyid, salah satu mursyid saya, dia dapat ilham. Allah mengatakan, sudah, kamu tidak usah lagi ngajar keluar, kamu sudah tidak usah kerja lagi, bertahun ke sana kemari, tidak usah, kamu di rumah saja. Datang perintah seperti itu. Biasanya kan dia bertani, kerja keras banget. Tahu-tahu datang perintah seperti itu, maka dia kaget. Kaget dia. Tapi dia lakukan, karena itu perintah ke dalam kalbu dia. Apa maksudnya? Nah, ketika dia melakukan itu, nah mulai datang perintah itu, orang lain yang datang ke dia berobat. Jadi dia tidak datangi umat lagi. Umat yang datang ke dia terus berobat, ngasih sedekah. Orang yang butuh ke dia, Allah buat seperti itu, Pak. Artinya apa? Apabila kita melewati tangga-tangga spiritual ini dengan ikhlas, sampai nanti kita ke makam tertentu, makam tajrid bahasanya, maka di waktu itu kita tidak lagi disuruh Allah menangani urusan dunia. Dalam arti tidak lagi di makam kasar. Kalau mau dicontohkan, contoh dalam ulama besar salah satu gini. Kalau contoh dalam kehidupan, satu waktu Imam Malik ini kan gini, tiba-tiba terdetak di hatinya, ya Allah, pengin kali aku makan anggur hari ini, gitu kan. Lalu Imam Syafi'i pagi-pagi dia kerja, begitu dia kerja selesai, dapat duit, kemudian dia belikanlah anggur. Kemudian sorenya datang ke Imam Malik, dibawanya, ya Syekh, ini aku bawakan anggur untukmu. Apa kata Imam Malik? Alhamdulillah, Allah kirimkan aku anggur. Tadi pagi dia ingin makan anggur, Pak. Jadi dia enggak perlu bekerja. Anggur itu didatangkan Allah dengan cara Allah. Ya, digerakkan Allah hati orang lain untuk Imam Syafi'i untuk datangkan anggur. Lalu Imam Syafi'i bilang, alhamdulillah ya Syekh, tadi aku pagi cari uang kerja, alhamdulillah pada rezeki, kubelikanlah anggur ini dan kusedekahkan sama Syekh. Waktu itu Imam Syafi'i di makam kasbi. Jadi manusia ini, Pak, ada dia yang di makam kasab. Kasab itu kita harus berusaha, ya, baru terrealisasi. Allah masih memasukkan kita makam itu. Nah, ketika kita masih di makam kasbun, di makam usaha, gak boleh kita menginginkan tajrid, maksakan diri. Oh, udahlah deh, gak usah kerja labak. Kenapa? Pokoknya nanti kalau ada rezeki kasih Tuhan, datangnya itu. Ini hawa nafsu tersembunyi. Kenapa hawa nafsu tersembunyi? Sebenarnya karena malas kerjanya dia. Paham? Sebenarnya dia malas kerja, cuman dia alaskannya ke Tuhan. Udahlah deh, gak usah kerjalah hari ini, nanti kok dikasih Tuhan rezeki datangnya itu, katanya. Padahal sebenarnya di hatinya disuruh Tuhan dia kerja. Kerjalah, jangan malas. Cuman karena malas dia, dialaskannya ke Tuhan. Dia belum masuk makam tajrid, belum ada petunjuk seperti itu, tapi dia ngomong seperti itu dengan hawa nafsunya. Itu adalah hawa nafsu yang halus, yang tersembunyi. Itu kan? Itu mirip-mirip orang Jabariyah. Orang Jabariyah itu kan gitu. Itu hawa nafsu itu, Pak. Kenapa? Ya, karena dia belum makam dari situ. Udah kerja lah sana, usahalah, biar dapat rezeki kita. Ah, rezeki kan dari Allah. Kalau gak dikasih Allah, usaha juga gak dapat, katanya. Padahal belum makom jadi sana. Nah, disinilah nanti terjadi perdebatan antara orang yang lebih tinggi dengan orang yang lebih rendah ilmunya, makomnya. Tapi kalau memang kita sudah yakin, seperti itu petunjuk ke dalam hati, gak apa-apa. Ya.
Abu Bakar itu ketika ditanya, siapa kalian berimpak? Saya Rasul. Ketika dia berimpak, diimpakannya seluruh hartanya habis. Lalu tanya Rasul, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Yang kau tinggalkan adalah Allah dan Rasul. Wah, ini kalau diamalkan orang biasa. Ketika datang perintah jihad, jual mobil, jual kulkas, jual semua barang, kasih ke Rasul SAW, kasih ke ulama misalnya kan, rumah tangga kita bisa berantakan kan? Ya kalau orang biasa mengamalkannya, ya nggak sanggup karena belum makomnya. Maka Umar ketika melihat Abu Bakar, apa dia katakan? Memang aku nggak pernah bisa menang beramal dengan kau Abu Bakar, kalah terus aku. Dia hanya sanggup mengimpakan separuh. Abu Bakar semua. Memang soal beramal nggak pernah bisa menang aku dengan kau. Kalau bahasa juga kan, engkau tetap saja lebih utama, lebih unggul dari aku, kata Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab ini sangat-sangat menghormati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika wafat Nabi SAW, dia mengangkat, dia usulkan tangan Abu Bakar menjadi pengganti Rasul, karena dia melihat kemuliaan Abu Bakar masih jauh di atas dirinya. Dan Nabi pernah juga mengatakan, khairu ummati Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Masyurul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tergantung nanti petunjuk. Makanya sebenarnya dalam hal mencari rezeki ini, kita memang harus yakin ke Allah. Kalau petunjuk ke dalam hati kita, ini kayak saya kasih tahu ilmu rahasia dari guru-guru kita. Bapak mau berangkat kerja. Kemudian bayangkan saja kantor itu. Ketika Bapak bayangkan kantor itu, terbayanglah kantor itu dengan baik. Udah berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, tawakal. Ya, ketika Bapak bayangkan kantor itu enggak terbayang, susah kali kok enggak agak terlihat nanti ke kantor itu, jangan dulu berangkat kerja. Ilmu rahasia ini diajari. Kenapa? Karena kalau Bapak paksakan berangkat ke kantor, itu ada tabrakan, itu ada nanti kecelakaan, ada sesuatu yang tidak baik. Tunggu dulu sampai Bapak bisa membayangkan tempat kerja itu terbayang, teringat, baru berangkat. Itu salah satu hikmah dari guru-guru kita. Ya. Jadi kalau mau berangkat, bayangkan dulu. Kayak saya misalnya kalau dari misalnya mau berangkat dari Jakarta atau dari Medan ke Jakarta, saya bayangkan dulu nyampe kan saya ke Jakarta. Nah, saya lihat, nyampe. Insya Allah saya berangkat. Tapi kalau nggak kebayang, jangan. Tunda dulu pesawatnya, begitu kan? Karena takut kita, itu salah satu ilmu rahasia, ilmu yang diamalkan dari guru-guru kita, ilmu hikmah namanya, petunjuk. Karena ada nanti petunjuk ke dalam hati kita. Kalau kita sudah sampai ke sana, itu berarti insya Allah dimudahkan akan sampai. Tapi kalau ruhani kita belum sampai, belum terbayang, itu pertanda ada sesuatu yang membuat kita sulit untuk sampai ke sana. Kita kan tahu apa, apakah ada tabrakan, ada sesuatu yang tidak baik, ada muatan total yang tak bisa ditembus dan seterusnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebenarnya, itu tambahannya saja. Kemudian dijelaskan di sini, bagi orang yang melangkahkan kakinya jalan Allah, yang dalam hatinya terbesit keinginan untuk meninggalkan asbab dan aktivitas duniawi karena dorongan cintanya kepada Allah, maka Syekh berpesan agar mereka itu memperhatikan adab dalam beramal. Yaitu apabila Allah Ta'ala meletakkan kita pada asbab, tetaplah berpijak pada asbab. Dan jika ketetapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tetaplah di atasnya. Sebab Allah kadang menahan asbab itu dari kita sebagaimana tergambar dalam firman Allah, qala nara taqalluba wajhika bis sama balan waliyannaka qiblatan tardah. Kami melihat wajah Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Jadi kadang-kadang keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi ini kan. Dia sebenarnya sangat ingin memalingkan wajahnya ke Ka'bah mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena setiap kali dia sholat menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi bilang, "Alah, agama kalian itu ikut agama kami kok.
tunduk dengan aturan Nabi. Nabi kami kok kami menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, kalian juga ikut kami. Sombong kali. Harusnya kalian ikut kami, bukan kami yang ikut kalian. Kan kira-kira gitu. Orang sholat aja kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Nah ini Nabi Muhammad merasa tertekan dengan ejekan seperti ini, takut melemahkan hati sahabat, sehingga Nabi sering berpaling menghadapkan, mohon ke Allah supaya menghadap ke Ka'bah. Tapi ini lama baru dikabulkan Allah, tidak serta-merta. Gitu ya. Kemudian Syekh mengatakan, kita disuruh memperhatikan dalam hati kita, kecenderungan semacam ini untuk tajrid kadang muncul akibat pengaruh hawa nafsu, bukan karena pengaruh rasa cinta yang tulus kepada akhirat. Jadi bagi orang yang mau berjihad, ya berjihad di jalan Allah, nah, udahlah aku berjihad ajalah. Kalau di jemaah tabligh itu kan kadang-kadang orang meninggalkan asbab itu pak dalam, tapi dipaksakan itu hawa nafsu. Udahlah pokoknya aku keluar aja 40 hari. Gimana nanti rezekikan istrimu? Ah, Allah yang atur semua. Padahal dia masih makam asbab. Masih makam asbab. Tapi dipaksakan sama dia. Akhirnya berkelahi sama istrinya. Gak ada uang makan, segala makan. Nah, gak ada. Tapi kalau dia sudah di makam tajrid, gak apa-apa. Istrinya ikhlas. Kayak Nabi Ibrahim. Itu waktu ditinggalkan Nabi Ibrahim istrinya di padang pasir, Nabi Ibrahim dipanggil, ya suamiku, kenapa kamu ditinggalkan di padang pasir ini? Kenapa kamu? Ibrahim tidak menoleh. Lalu istrinya mengatakan, apakah ini perintah Allah? Benar, ini perintah Allah, kata Nabi Ibrahim. Kalau perintah Allah, ya udahlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan tanah. Itu siapa? Kenapa perintah Allah? Nah kalau Allah yang perintah, Allah akan mengatasinya, memberikan solusi. Tapi kalau kita berbuat dengan hawa nafsu kita, kita akan mengalami kesulitan parah. Kenapa? Karena kita memaksakan diri. Belum sanggup kita makam-makam tajrid. Nah, udah tinggalkan usaha, tinggalkan asbab. Udahlah pokoknya Allah akan kasih rezeki. Gak datang-datang rezeki, Pak. Berkelahi sama istri. Kok bilang datang rezeki apanya? Ah kurang ajarnya kau kesini. Buat anak makan katanya kan. Padahal hatinya disuruh Allah kerja. Cuma dia gak mau, malas dia gitu. Hawa nafsunya yang mau. Tapi kalau kita yakin, benar-benar yakin, insya Allah Allah yang tanggung. Yakin benar kita, petunjuk ke hati kita, istiqomah, kuat teguh hati kita, udah berangkat aja. Wah, apapun kata orang berangkat, tapi benar-benar dari Allah yakin, bukan hawa nafsu. Nanti akan datang rezeki tah dari mana? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwanya kita baru datang ke rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau tak bertakwanya kita karena malasnya kita tinggalkan usaha, ya bukan takwa. Macam mana rezeki mau datang tak disangka-sangka? Wong kita karena malasnya pula. Bukan karena takwa. Paham Pak ya? Paham Pak ya? Kita tinggalkan usaha karena malasnya, bukan karena takwa kepada Allah ya kan? Ya bagaimana mau datang rezeki gak disangka-sangka? Tapi kalau karena kita bertakwa, benar-benar takwa kepada Allah, di luar kemampuan kita gak sanggup, udah. Atau contoh misalnya, seseorang di penjara ulama, gak ada lagi yang kerja nyari nafkah, putus. Nah, di penjara, kita gak bisa keluar penjara. Mohon ke Allah, ya Allah, anak istriku di luar tanggunganku, gak bisa aku kerja lagi. Ya Allah, kau berikan rezeki mereka dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan cara berikan rezeki yang halal. Allah gantikan pak usaha ini. Allah gantikan. Yang penting kita bertakwa. Dikasih Allah anak istri kita nanti rezeki dari arah yang tak sangka-sangka. Kenapa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang bagi-bagi rezeki di antara kamu. Bukan kalian yang bagi rezeki, kami kata Allah. Makanya ketika meninggal ayah kita, meninggal orang yang menjadi tulang punggung, kita gak boleh merau-merau. Oh ya, kalau gak ada kau, siapa yang kasih makan anak-anak semua, matilah kami. Gak boleh. Haram. Marah malaikat pak. Benar. Kalau bahasa hadis tidak termiji dalam kitab Yusuf Qardawi, majmu' fatawanya itu, fatwa mu'asyirahnya, dia katakan langsung disentak malaikat.
Benar kau yang ngasih makan anak istrimu? Benar kau yang ngasih rezeki? Wah, tersiksa orang tua kita rohaninya, Pak, dibentak-bentak sama malaikat. Kalau anaknya itu meraung-raung, merangkak, ngomong kayak gitu, gak boleh. Padahal nanti kalau meninggal orang tua kita, Allah kasih rezeki. Kasih rezeki, pasti dikasih rezeki. Sebab kalau gak ada rezekinya, innan nafsalan tamu hatta tastamila rizqah. Kalau bahasa Jibril ke Nabi juga, bahasa Nabi, sesungguhnya manusia tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan baginya. Kalau sudah ada, gak ada rezekinya, itu tanda-tanda dia mau meninggal. Maka ya, sebentar. Maka kalau orang sakit, Pak, ciri orang sakit itu mau meninggal, ketika dia kita kasih makan, tumpah makanan itu, Pak, keluar lagi dari mulutnya. Itu pertanda. Kalau dia udah gak mau makan, gak mau minum, itu pertanda, salah satu tanda. Udah habis rezekinya, kasih makan muntah, keluar-keluar. Nah, itu ciri-ciri. Walaupun tidak pasti, tapi itu tanda. Ya. Baik, sekian itu saja penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau.